Satu lagi mayat penuntut Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin Dungun yang lemas di pantai Teluk Bidara seberang Pintasan menjadikan tiga mangsa sudah ditemui setakat ini. Mayat Muhammad Luqman Hakim Al-Rashid Muhammad Sabarudin, 21 tahun, yang berasal dari Kuantan ditemui pasukan mencari dan menyelamat pada 12.10 tengah hari pada 19 Januari. Ketua Polis Daerah Dungun, Superintenden Baharudin Abdullah ketika dihubungi mengesahkan berhubung dengan penemuan mayat terbabit. Beliau berkata mayat Muhammad Luqman ditemui dalam jarak 10 km dari tempat kejadian sebelum dibawa naik ke pengkalan nelayan kampung seberang Pintasan.